ومن الأمارات أيضا ما جاء في الأحاديث التالية. الحديث الأول عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج ولهت خسوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطر الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم. Perhatian sekalian, kita masih mengikuti tajuk kiamat. Ya, kiamat ini satu daripada ajaran agama yang tidak terdapat dalam ajaran lain. Ajaran komunis ko, sosialis ko, nasionalis ko, segala jenis apa namanya pahaman-pahaman yang disebar di dunia hari ini sebagai nak ambil alih ajaran agama, memang orang ni tidak ajar kiamat. Kerana kiamat ni dia terlibat dengan mati. Dia mati tak ada seorang abu hok kecek lain pada golongan nabi. Pemimpin dunia ni tak kecek hang mati. Baik pemimpin kursi apa pemimpin komunis ko, nasionalis ko, tempat kita nasionalis ni tak pernah bercakap masalah mati, masalah kiamat, syurga neraka. Orang ni tak bercakap. Nak bercakap guna dia kira barang mesin, barang remeh temeh. Hak barang penting ialah pembangunan. Itu hak barang penting bagi mereka. Sedangkan kiamat ni benda ni, kerana kita nak bercakap tak bercakap pun benda ni kena ada, benda ada dia mesti berlaku. Jadi oleh yang demikian, kewajipan nabi bila dia Allah Taala kirim seorang lantik seorang jadi nabi, dia kena royak barang ni. Sebab tu masalah mati ni satu daripada pengajian agama. Sebagaimana masalah hidup ni kita kena ambil tahu, masalah mati lebih-lebih lagi kena ambil tahu. Daripada kita berasa kita nak mati ni dah, lepas pada mati kita akan berdepan syurga neraka, menyebabkan perangai kita jadi molek lah. Hak jahat jadi molek, hak kedekut jadi murah hati, hak pongoh jadi lembut hati. Kerana nak betul keadaan, nak suting betul apa ni kerja kita dunia ni dengan syurga di akhirat kita. Orang hak tak bercakap hak mati, dengan sendiri tak bercakap hak syurga, dengan sendiri tak bercakap hak neraka. Apa? Atas dunia dia rayang tak tahu kalu lah. Kerana target tak ada. Islam mari ajar kepada kita targetnya hidup dunia selamat, di akhirat juga selamat. Hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Jadi satu daripada benda yang menjadi ajaran utama nabi ialah mati. Apa ni kiamat? Karena kiamat ni ibarat pintu gerbang untuk sampai kepada syurga neraka. Baik, sekarang sambung lagi pada pelajaran lepas mulai kiamat. Nabi kata hari itu kiamat ni tak berlaku kecuali dia mari tanda-tanda dulu. Bagaimana kita nak mati ni, dia tak mati sekali gudok, dia ada tanda dia. Sakit jantung ke, sesak nafas ke, tak ada selera makan ke, sakit lama ke, ini tanda-tanda nak mati. Sebagaimana kita seorang ni kiamat cara kita bila kita mati, maka dunia seluruhnya kiamat juga cara dia, cara besar. Itu kita panggil kiamat. Baiklah. Satu hari kata dia, seorang sahabat nama Huzaifah bin Usaid Al-Ghafari, satu hari kata Huzaifah, Nabi lalu depan kita. Lalu mari pada rumah dia, kamar dua anak, Allah Alam. Cuma dia sebut satu hari, Nabi lalu ikut depan kami, dan kami sedang berbincang. Lalu Nabi tanya, tuan-tuan semua duduk bincang apa? Ma tadhakarun, tuan-tuan semua duduk bincang apa? Qalu nadhkuru sa'ah. Jawab sahabat-sahabat kami duduk bincang mengenai kiamat. Kerana kiamat menjadi agenda utama dalam Islam. Qala innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayatin. Lalu Nabi pun sambung. Dan Nabi ni tajuk dia ikut dah. Apa saja benda yang berlaku depan mata, semua jadi tajuk ucapan dia. Tidak kata ucapan dia seorang tajuk yang duduk main atau tu lah, tak ada. Apa saja benda yang berlaku depan, dia boleh buat tajuk lalu sesuai dengan apa wahyu dari lain. Sekarang
orang duk bincang mengenai dengan kiamat. Ha, dia kata tak boleh lah. Benda ni benda ajaran saya. Benda yang saya nak ajar tuan-tuan semua kiamat lagu mana. Qala innaha lan taqum hatta taraw qablaha 10 ayat. Nabi kata kiamat tidak akan berlaku kecuali lebih dulu 10 kali. Lebih dulu ada benda 10 kali sebagai mukaddimah bagi kiamat. Maka Nabi pun sebutlah ad-dukhan, asap, wad-dajjal, wad-dabbah. Dabbah makna binatang yang akan timbul dekat nak kiamat. Ada sejenis binatang, ada sejenis binatang yang lahir dekat nak kiamat. Dan binatang ni bukan jenis lembu, jenis kubah, jenis gajah. Dia ada sejenis binatang khusus mari. Wa tulu' asy-syamsi min maghrib min maghribiha, dan yang keberapa tu, yang keempat mentari naik ikut maghrib, naik ikut barat. Lalu ni mentari naik ikut timur, turun ke barat. Dekat nak kiamat menang, mentari naik ikut susen pula, naik ikut dia jatuh dia naik pula. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan Nabi Isa, kita belajar dah gitu, Nabi Isa akan turun dekat dengan kiamat itu, kita belajar dah gitu. Wa Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Wa salah takhusu, dan ada tiga jenis gerhana. Jenis gerhana di timur sa, di barat sa, dan Jaziratul Arab, dan di kepulauan Arab. Kita panggil dia ni apa ni, Arab Saudi. Jadi ada situ sa gerhana yang akan berlaku, tiga jenis gerhana. Balik naik, balik timur, balik barat, dan khusus di negeri Arab. Wa akhiru zalika narun taqribun al-Yaman, dan alamat 10 yang paling akhir sekali ialah akan lahir api keluar daripada negeri Yaman. Tarulun nas ila mahsyarihim, api ini hambak manusia menuju hala ke depan, menuju pada mahsyar. Jadi manusia semua akan berhimpun di pada mahsyar akhirat kelak, dan akan di halau oleh api. Allah Taala bawa sejenis api yang menyebabkan orang pakat lari berlaku hala ke depan suk di apa syar ila mahsyarihim, pada mahsyar. Nah, ini semua ni benar-benar yang berlaku akan datang, yang Nabi tahu melalui Jibril, bukan melalui kajian komputer, bukan melalui kajian satelit, tapi ini mengikut Jibril beritahu.